Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan. Okey, baiklah. Nampak gayanya kita punya tetamu jemputan. Hari ini kita dikelilingi oleh orang-orang hebat bersama kita malam raya ni. Tapi kita simpan dulu Andy. Sebab kita nak mengalu-alukan penonton-penonton di rumah yang sebenarnya mereka kat rumah pun tengah sibuk-sibuk. Sibuk siapkan langsir, tukar langsir baru, tukar perabot baru, isi kuih dalam bakul. Balang kuih. Jadi kita nak betul-betul nak raya all out tahun ni, all out. Memang nak all out, tapi sambil-sambil raya tu jangan lupa dengan SOP. SOP penting. Pergi kat rumah orang, jangan lupa bawa apa, hand sanitizer. Kita kena ikut SOP, kita kena pakai hand sanitizer, jaga jarak dan apa-apa pun kepada semua sanak-sanak saudara yang berada di kaca TV, jangan risau. Sekarang ni anda sedang menyaksikan Sampaikan Raya 2022. Pejam celik hari raya dan tiba. Tiap waktu, tiap detik pastinya amat berharga. Bersalah sama keluarga tercinta dan juga sanak saudara. Makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati. Kawan tengah memasak malam ke pagi. Majikan dodo, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersimbang, panci dan maci. Hai duit raya lupa nak diberi. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Selamat Hari Raya, kami semua ucapkan. Nikmati hidangan yang kami sediakan. Indah niat, kesayang lemah ku tinggalkan. Kerinduan seakan memanggilku pulang. Suasana sungguh bersama. Asyik bersimpan, maci dan maci. Hai duit raya lupa nak diberi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Itu dia persembahan hebat pembukaan kita daripada Kaibaha, Wani Hasrita, Nabila Razali,
Iman Troy dan Hel Husaini. Yeah. Wah, meriah, meriah, meriah. Ha, kepada penonton di rumah, selain daripada persembahan tadi, kita ada lagi kita bakal menyedia menjamu anda dengan macam-macam lagi persembahan. Betul, daripada Jana. Artis-artis kita. Betul. Tapi malam ni yang penting kita memang nak naikkan mood raya tu. Ha. Kita akan terus interview kita punya tetamu-tetamu yang hebat ni. Yeah. Tapi sekarang ni aku nak tanya raya kau macam mana, Andy? Kau tanya raya aku macam mana? Kalau tahun ni aku rasa raya aku antara raya yang paling aku tunggu-tunggu lah. Sebab kita dah dekat 2 tahun kan? Kita dah tak raya. Tapi kalau kita biar je tetamu kita kat sebelah tu macam buat tak tahu, macam buat pokok je. Mereka pun macam tak best juga kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita tanya Bella lah. Bella punya raya macam mana tahun ni? Tahun ni agak berbeza berbanding daripada tahun lepas. Sebab selalu kita orang raya dekat rumah tau. Tapi kali ni kita orang nak create suasana baru di mana kita orang semua satu keluarga balik ke kampung. Tahun ni memang all out lah. Aku tadi masa aku duduk sini, aku macam nampak tak nampak je dia. Sebab selalu dia datang macam besar gila. Dia datang dia bawa trofi. Dia datang dia bawa bunga-bunga. Bukan bunga. Setaman dia bawa. Ya. Yeah. Sekebun. Hari ini dia macam minimalis sangat. Ya, kita pilih macam ni hari tahun. Kuatnya mic kita. Macam mana, Aina? Tahun ni Aina nak pilih simple saja. Mak saya pun masih menjalankan umrah. Jadi saya dengan kakak saya je. Sebab yang lain semua dah berkahwin. So saya dengan kakak saya je beraya di Seremban. Tak apa, bolehlah datang raya rumah kita. Kat mana rumah awak? Takkanlah bagi tahu dekat umum. Nanti semua datang kan. Kai. Kai, kita rasa Kai salah meja lah Kai. Apalah Kai. Tak, aku Kenapa? Rasa kau bukan kat sini, patutnya kau duduk kat sini. Kau pergi ambil dia, bawa dia pergi meja dia, kawan-kawan dia. Kai, aku rasa kau kena duduk dengan SOG. Tu kawan-kawan. Tu tempat aku. Kawan dah panggil tu, Kai. Dia patut kat sini. Kai pula tahun ni macam mana raya? Tahun ni Kai balik Perlis. Balik Perlis. Balik lah. 2 tahun tak raya dengan family kan. Ni aku nak tanya, selalu orang balik Perlis naik apa? Naik flight ke naik kereta? Dia kalau balik raya, tengoklah tiket apa yang ada. Tapi first choice kan memang naik train lah, KTM. Biasa naik train. Baiklah. Lepas ni kita apa? Ada apa, Andy, lepas ni? Lepas ni kita ada. Ada. Lepas Andy, apa, maafkan Andy ya. Andy ini pertama kali mengacarakan. Baiklah, kepada penonton di rumah, jom kita dengarkan seleksi raya, ucapan-ucapan raya daripada orang yang jauh di perantauan. Silakan. Selamat raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Saya Datuk Sheikh dari Paris nak mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua penonton-penonton. We love you. Itu dia ucapan raya daripada Datuk Sheikh. Kau tahu tak Datuk Sheikh? Tahu. Dengar lagu raya. Nak tanya ni, Bella, baju Bella dengan Andy macam sedondon. Lepas ada skandal dengan Kai, memang sekarang skandal dengan Andy pula. Weh, aku patut partner dengan kau tau, host tau. Kau tak boleh throw macam tu tau. Tak boleh. Okay. Taklah, sebab aku rasa macam Bella takkanlah tiap-tiap tahun raya single. Tak adalah raya dengan family lebih meriah rasa. Tak teringin ke nak raya berdua bersama kekasih? Tak ada? Tak adalah macam terfikir ke apa ke. Bukan. Ini tak borak. Bagi hint ke. Tak adalah kita macam single. Tapi okey, tak apa. Soalan ketiga. Tak. Bella gurau je. Bella raya masih lagi dengan family and I'm happy to be able raya dengan family. Tak apa. Jabatan netizen, saya bagi tanggungjawab anda malam raya. Siasat, siapakah pemilik hati Bella? Siapa yang telah menyarung cincin tu? Jangan. Betul dah ni. Hai. Tunjuk lagi cincin. Cuba tu. Cuba tengok dari cincin. Angkat. Okey, kita nak insert kat kamera. Ya. Janganlah ni hasil cincin. Yang tadi macam tu. Ini. Jom. Yang ni macam, yang satu ni macam betul-betul cincin tulang. Apa ni? Pergi duduk. SOP. Betul. Apa? Ya.
Tak, aku dah julin dah dulu kat sini. Dia macam ni dah, mata dah aku tengok daripada tu. Janganlah gitu. Untuk kita menutup kegelabahan itu, kita dengarkan persembahan daripada Kak Ella. Raya ini ada dia. Maaf Zahir dan Batin. Kembali lagi kita dalam Sampaikan Raya 2022. Itulah dia orang kita hari ini. Okey, sekarang ni kita bersama dengan orang kata juara dan juga naib juara, juara anugerah juara lagu. Juara lagu dia orang raya macam mana? Oh, macam tu eh. Saya biasa-biasa jelah sebab single kan. Wow. Oh, menjual. Macam tu kita announce the single world. And ready to mingle. I know. Tak tahulah ready ke tak, tapi kita tengoklah. Tapi. Ha, Sheila. Yeah. Single is good but not every day. Not every day. No. It's good but it's not every day. Oh, no. Boleh. Raya ni adalah peluang yang terbaik untuk sesiapa masuk Minang, Sheila, okey? Okay. Jangan begitu capat sangat tu. Terus ubah. Pasti capat. Masih mau single. Setelah itu, masih mau single. Okay. Dia terus twist, eh? Utara tiba-tiba cakap sabar. Tukar sudah. Dia jumpa ni jadi lain. Jumpa yang ini jadi lain. Yang jumpa yang ini. Ini dia macam mana? Tak, yang ini deh. Baiklah, nak tanya abang dan juga adik. Mungkin penonton-penonton tak tahu kan. Sebenarnya, abang dan adik adalah kembar. Tapi muka sama kan? Tak payah buat test pun memang tahu tu adik beradik. Jangan kau menipu. Okey. Kembar. Kembar kan adik-adik? Kembar. Okeylah, sementara dia orang tengah fikir dia orang kembar ke related ke adik-adik ke tak. Aku pun tak tahu macam mana dia orang tak tahu dia orang adik-adik ke tak. Jadi baik kita dapatkan student-student kita yang study dekat overseas. Salam perantauan daripada pelajar Malaysia. Senang kau buat kerja? Najmud
Muslim mewakili keluarga kecil kami yang sekarang berada di Helsinki ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Fatih. Saya Farid. Saya Yuan. Saya Budi. Kami dari Sydney, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Fatih. Buat keluarga tercinta di Langkawi dan keluarga di Sabah. Kami ingin dedikasikan lagu Baju Raya dari Flo FBA. Semoga terhibur. Kawan-kawan. Ya, saya. Aku ada cerita sedih lah. Cerita apa? Kalau kau semua nak dengar, kau dengar cerita ni. Dengar betul-betul lah. Raya jatuh longkang hilang pula. Apa dia? Aha, tak tahu. Kedain jelang baju raya kita. Apa dia? Aha, tak tahu. Habis engkau nak pakai apa baju tahun lepas punya ketat sedan macam nak. Hey, bulan puasa makan kena jaga kau merata tak ingat dunia nak buat macam mana. Kain langsir alas meja. Apa dia? Good idea. Aha, tak tahu. Cukup pinjam mesin jahit anti punya. Aha, tak tahu. Ame ambil kain, Akram gunting kain, Erik jahit kain, kau berdua ambil mesin. Kau buat apa takkan duduk diam saja. Aku pun tahu jadi supervisor. Sama-sama acik-acik, oi! Kita, baju raya dah tak ada. Sedihnya, aku dah kata, jangan bagi dia ambil. Baju raya kita. Kan tak terkena, baju raya jatuh longkang. Bunyinya, kuang, 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 kuang. Sama-sama bahasa kita. Baju raya kan tak ada. Sedihnya Karang lagi. Jangan bagi dia ambil baju raya kita. Kadang terkena baju raya jatuh longkang. Bunyinya kuang kuang kuang. Kuang kuang kuang. Itu yang malam masih krik. Itu dia persembahan daripada Floor 88. Aku nak tanya kau kan. Duduk semua kuang. Kamu dekat kuang ke? Kuang. Bukan kuang tu kuang. Apa kuang? Dia baca kuang, macam mana? Biasalah Marsha, malam-malam raya ni kita nak bagi makcik-makcik tu kegembiraan. Ya betul lah, di pagi hari raya kan? Malam. I jet lag lah. Betul. I jet lag. Marsha, tahun ni, ya, kamu dapat balik beraya di Sabah tak? Tak, sebab kita Christmas. Betullah. Betullah. Aku Christmas. Belah suami dia raya. Ya, aku beraya kat sinilah kisah albumnya. Delay. Kau ni. Okay, kau lupakah kita ni untuk kampung gila? Sheila. Ya. Dengar cerita orang sebelah tu kan. Orang sebelah tu, orang tengah sibuk preparation nak raya. Dia sibuk preparation nak kahwin. Itu dia. Dia. Itu dia. Preparation nak kahwin. Lagi 2 minggu kata dia. Benarkah itu? Abang Alhamdulillah kalau betul. Macam mana mau cakap ni?
Okay. Betul. Tenang juga buat duit, ya? Senang. Satu jawab satu. Senang. Ya, senang. Sebab tu aku ada kat sini. Sebab tu kita melanggar Kak Long. Cakap salah, Kak Long yang kena cover ni. Translator. Tapi Encik Kak Long, aku nak tanya tu adik kat belakang. Adik, cepat. Betul. Korang kan kembar, kan? Kalau raya, korang memang baju nak sedondong ke tak? Kita orang tak nak, tapi apparently dia sedondon juga. Macam insting tu. Kalau pilih-pilih sendiri kan? Macam tetap juga. Tiba-tiba? Lah, kenapa beli yang ni? Betul. Oh, tersama. Sama-sama. Okey, kejap. Last one nak tanya. Kalau bab awek? Tak. Dia dah nak kahwin, kan? Tak, manalah tahu. Aku dah try dia kata. Okey, baiklah. Aku nak ucapkan terima kasih kepada SOG Sheila dan juga Masha sudi beraya dengan kita. Terima kasih. Jemput sampai ke raya. Dah lah tu buat macam rumah sendiri. Betul, orang tak jemput makan. Bagus. Terima kasih, Dana. Terima kasih, Anci. Dah, Dana. Alright. So, sekarang ni kita akan teruskan dengan persembahan Nabila Razali. Indahnya meraya di desa. Lagi. Tak payahlah. Yang sana yang dapat payment. Nabila Razali. Assalamualaikum. Thank you. Saya Izzati. Saya Masuri. Saya Erika. Saya Peter. Saya Malik. Kami dari Jerman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, saya Nuzia Zarina binti Abdul Wahab mewakili suami Muhammad Fadul Rahman serta anak Fatihah Nuzulaika dari Border Town South Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli keluarga, keluarga mentua serta sahabat handai yang berada di Malaysia. Saya Muhammad Salazan bin Muhammad Nasir dan keluarga dari Kedutaan Besar Malaysia Phnom Penh, Cambodia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga tercinta di Taman Melati Kuala Lumpur dan keluarga mentua di Tanjung Karang, Selangor. Saya Muhammad Al-Ghazi At-Tamimi bin Fakhrul Razi dan keluarga dari Kedutaan Besar Phnom Penh, Cambodia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga tercinta di Selangor dan keluarga mentua di Kuantan, Pahang. Kami menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf. Diharapkan keluarga dan rakan-rakan tercinta dapat jadikan Syawal tahun ini sebagai satu sinar baru buat semua. Selamat Hari Raya!
kita bersama dengan legend-legend kita yang hebat-hebat belaka. Siapa Andi? Siapa Andi? Ya, sekarang di sebelah saya, ya, kita ada Kak Ella, kita ada Kak Ramlaram, kita ada Auntie Junaina. Ah, Auntie Junaina kita. Comel. Cuma tengok tu muka comel. Ha. Macam mana ni Andi? Bila umur diorang dah sampai tahap tu kan? Betul. Maknanya peminat diorang ni ramai tau. Ya. Ah, peminat kakak-kakak kita ni dah daripada pelbagai generasi. Ya. Generasi zaman start umur 80. Tahun 74. Okey, jadi. Alright. Jadi kita tak nak buang masa. Kita nak kejutkan peminat-peminat kakak-kakak kita ni. Jom kita dapatkan peminat-peminat mereka sekarang. Oh no! Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amira Fizan nampak macam terkejut sangat malam raya tiba-tiba dapat Google Meet daripada artis-artis. Amira Fizan boleh berikan ucapan raya kepada artis-artis yang anda minati. Okey, saya nak ucapkan selamat hari raya. Maaf saya mati untuk tahun 2022 ni. Semoga kita lebih ceria dan jangan lupa dengan SOP walaupun kita dah endemik. Good night. Wah, selamat hari raya. Maaf Zahir Batu. Selamat hari raya. Bye. 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 Alright, so sekarang ni kita sambung berhibur dengan Kai Bahar, lagunya Sina Syawal. Fitri mulia, gema takbir telah berbunyi, syahdunya menusuk hati. Salam Syawal dari aku anakmu, ku menangis, ku berdosa, ku memohon ampun dari. Cahaya Aidilfitri, sayur suci, ku menatap wajahmu. Ya Allah, Kai Bahar punya lagu raya menusuk ke jantung tu rasa. Dengan lagu yang mendayu, suara yang sedap dan merdu serta wajah yang begitu tampan sekali. Wow, macam tu sekali menjual eh? Bukan menjual. Oh. Saja je. Nak try sikit-sikit, tak salah kan? Raya Syawal 30 hari. Jadi hari-hari pertama aku bawa Dini. Hari kedua ada lagi 29 hari untuk aku cari orang lain. Betul. Betul ke
cakap Ella. Okey. You setuju, you setuju. Okey, Kak Ramlaram. Ya, ya. Ah, akak sepanjang raya ni kita tengok muka akak je kat TikTok. Oh, ya ke? Ya. Akak tu memberi nafas baru bersama dengan Abang Ajay. Oh, kepada lagu-lagu raya. Okey, lagu tu. Alhamdulillah, itu antara yang saya sukalah. Gembira bekerja dengan yang baru. Tapi tak rasa macam orang akan ada perbandingan antara lagu lama dengan lagu sekarang? Saya rasa itu kalau orang nak bandingkan, itu hak dia oranglah. Bagi saya akan mencuba apa yang saya rasa saya bawa ikut style Kak Ram. Ya, betul. Macam tu. Betul. Tapi lagu apa yang akak nyanyi itu menjadi. Kalau kita takut orang nak komen apa, so kita takkan buat apa-apa nanti. Betul. Betul. Komen itu yang tenang. Kalau kelainan itu yang tenang. Apa kata ada orang suka, orang tak suka. Tapi itu murahlah kan, betul tak? Aunty Junaina pula. Macam sekarang ni budak-budak baru banyak buat lagu-lagu raya. Tapi kenapa orang masih zaman sekarang ni masih memilih juga untuk lagu dengar lagu-lagu zaman-zaman Aunty Junaina? Okay. Kira lagu-lagu zaman Aunty ni evergreen evergreen. Kerana disebabkan seni kata dia macam hari raya tu macam terasa. Lama nak balik kampung ada lagu balik kampung, betul tak? Ada lagu tinggalkan suami isteri, balik kampung anak dan juga kekasih dan juga suami isteri. Itulah. Touching. Rasa kira baik-baik lagu-lagu lama ni lebih mendalam. Ya, seni kata dia tu sangat orang kata bersenilah kan. Betul. Ya. Kalau macam Kak Ella pula macam mana? Aku rasa macam mana? Lagu dulu dengan lagu sekarang macam mana? Okey. Okey lagu lama lagu baru, tapi lagu lama yang lagu raya memang dia sampai sangatlah. Memang kena lagu and lama. The melody and the lyrics, oh my god. Boleh menangis. Ya, betul. Tak dinafikan. Lagu-lagu raya yang menjadi pilihan memang lagu-lagu lama lah. Jadi sekarang ni kita nak meraya, kita nak senyum bergembira. Yes. Okay. Kita nak ucapan raya daripada Aunty, daripada Kak Ram dan juga Kak Ella kepada peminat-peminat ataupun keluarga yang jauh lah. Di sini saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada keluarga saya yang berada di Singapura, terutama sekali kepada peminat-peminat saya. Kalau tak ada peminat, saya tidak sampai hari ini. Betul. Betul. Terima kasih banyak-banyak disebabkan peminatlah saya kuat semangat untuk meneruskan perjuangan seni saya dan juga dan kekal comel sehingga kini. Betul. Terima kasih semua. Kak Ram. Okay, Kak Ram. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya maaf zahir batin kepada semua umat Islam, tak kira mana jua berada, dan untuk keluarga saya, untuk mak yang paling penting, untuk mak saya dan untuk keluarga saya dan semua peminat-peminat saya yang menyokong saya selama ni. Terima kasih terutama kepada Ramlaram Group yang sentiasa bersama. Sayang korang. Selamat hari raya. Maaf zahir batin semua. Okey. Kak Ella? Okey. Ella ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Hopefully semua kosong-kosong. Hopefully semua SOP teruskan. Dan terima kasih kepada semua peminat yang menyokong Ella pada hari ini dan dulu dan sekarang dan selamanya. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Have a good one. Okey, baiklah. Thank you Aunty. Sebelum tu kita kata thank you Aunty, thank you Kak Ram, thank you Kak Ella. Okey, kita nak persembahkan persembahan daripada Aina Abdul dengan Gama Raya. Yeah. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Dari kota ke desa pulanglah berhari raya. Ayah ibu menanti gembiranya tidak terkata. Rasa rindu memanggil apabila terkenangkan desaku tercinta. Oh, hari raya. Rumah dihias cantik berseri, oh indahnya. Ketupat lemang rendang juga kuih beraneka. Bila sanak saudara tiba di hari mulia, akhirnya bersua, oh hari raya. Mari raikan hari mulia, berganding kita bersama. Menyambut hari raya
Assalamualaikum. Seleksi sampaikan raya ini, saya Rahimah Rahim ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua penonton TV3 dan juga tak ketinggalan seluruh keluarga, sahabat handai, saudara mara di mana jua anda berada. Dengan ucapan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin seikhlas hati dari saya Rahimah Rahim di Singapura. Selamat berhari raya, walau di mana kau berada. Suka duka silih berganti, apapun dugaan, tabahlah menghadapi. Okey, yang ni biar aku take over sebab ni semua geng-geng aku, best-best aku. Wow. Kau relax kejap eh. Kau minum air, kau apa. Oh, dia bila dia geng dia jadi lain eh. Okey, silakan, silakan. Alright, di sebelah saya ada Hakim Rosli, ada Afiq Syazwan dengan Tajul. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Selamat Raya. Selamat Raya. Maaf saya batin. Okey, aku nak tanya lah, aku nak tanya. Okey, okey. Walaupun ni geng-geng kau tapi aku tanya, boleh tak? Okey, go. Sebab mulut aku tu macam tak tahan nak tanya. Apa tu? Ha, tak. Hakim. Tapi jap. Wife dia panggil dia Hakim. 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 Hakim tahun ni raya sebagai seorang suami. Macam mana perasaan nak raya sebagai suami tu? Okey, tahun ni agak berbeza sikitlah. Sebab kalau biasa tahun-tahun selepas saya beraya dengan keluarga. So kali ni beraya berdua. Tapi still dengan keluarga. Tahun ni berdua? Dengan Sofia lah. Keluarga Sofia lah. Balik raya kat Kelantan. Yes. Oh. Tak tahu lagi. Nak bincang lagi. Oh, baru nak balik. Malam ni nak bincang. Ya Allah. Okey, Afiq Syazwan kan? Yeah. Kalau I tak boleh panggil you Syazwan, girlfriend you panggil you apa? Tak, kadang tu tak panggil apa-apa. Dia tak panggil apa-apa? Tak. Oh, selamat kau eh. Kejap. Apa kejap? Tahun ni kau beraya seorang ke? Aku beraya seorang ni tahun ni. Masih seorang. Afiq. Bila? Wow. Tak, hari tu dia dah pergi kursus kahwin dah. Okay. Oh, weh. Weh, siap bagi tahu. Aku tahu lah. Boleh bagi tahu? Boleh. Hakim bagi tahu, ambil kursus awal. Kahwin saya guide tak apa. Macam mana? Nanti senang. Ada. Senang. Tahun ni, Tajul tahun ni raya macam mana? Dah prepare baju raya untuk anak-anak? Raya tahun ni simple. Sebab 2 tahun tak dapat raya kan. So kita pakai je baju yang tak jadi tu. Hakim bila lagi? Saya mungkin plan dalam plan juga, insyaAllah. Doa. Dalam plan untuk menjadi seorang ayah? InsyaAllah. Tapi dengar-dengar macam bukan sedang hamil ke? Bukan. Mana awak tahu tu bukan. Macam mana kau yang tahu? Bini dia yang hamil? Tak, macam Wahyu turun kat sini. Bukan tak ready tau, tapi insyaAllah. Sekarang masih nak mencari cakap apa tu. Okey, kita doakan yang terbaik lah untuk Hakim, untuk yang nak mendirikan rumah tangga. InsyaAllah. Khusus kahwin. Tangga pun tak nampak lagi. InsyaAllah. Aku doakan untuk kau, Hafiz. Lama sangat dah tu. Tapi tadi WhatsApp dah nampak dah. Anja. Anja. Untunglah. Pucuk. Tak tahulah. Pucuk ke? Anja. Hakim kan? Lepas dia dah kahwin ni, nampak dia macam makcik bawang sikit. So, dia akan agak memakai. Saya ikut awak. Awak ikut saya. Tu yang makcik bawang kat sini. Baiklah, Andi, kita ada apa selepas ni? Oh, kita ada seleksi raya. Dan kita nak jamu anda dengan persembahan daripada Sheila Hamzah dan S.O.G. Saya Ahmad Fahmi, kuasa usaha sementara di Kedutaan Besar Malaysia di Seoul, Korea Selatan. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin kepada keluarga, sanak saudara serta seluruh warga Malaysia, khususnya warga Malaysia di Korea Selatan. Mawar indah harumawangi. Aromanya menyentuh nurani. Pesanan ini berganti diri. Selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
Assalamualaikum. Seleksi sampaikan raya seikhlas hati. Saya Nurmaisha Emelina dan suami ingin mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia dan keluarga kami. Terimalah lagu seikhlas hati daripada Sheila Amzal. Ucapan hari raya ini ikhlas daripada saya Nurmaisha Emelina dan suami, dan kami sekali lagi ingin mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Bye. Jangan kita dah masa muka, semua yang keruh kita jernihkan semula. Cerita yang lama jadikan iktibar sesama kita. Hari yang dinantikan telah tiba. Selamat, selamat, selamat berhari raya. Saling hati. Eh, tapi tadi dengar-dengar orang cakap dalam 3 hari je orang buat lagu tu. Hebat tak hebat? Hebat, hebat, hebat. Okey, baiklah. Hakim. Ya. Yeah. Tahun ni baju raya warna apa? Tahun ni mungkin warna silver ataupun purple. Oh, tahun... team, team, team silver. Afiq. Aku black hitam. Kenapa black? Eh, orang semua kalau meriah. Kenapa awak tak ni? Kenapa black? Ali SOG ke? Black. Orang masuk tim SOG juga. Tak, memang plan satu family hitam. Memang plan satu family hitam. Kok-koklah ini adalah planning yang terakhir sama family. Eh, jangan. Okay. Maksudnya mungkin jangan. Okay, family tu lain lepas ni. Yang tu amin kan? Yang tu amin kan? Okey, Dajo, kau jangan cakap hitam juga. Tak hitam. Hijau. Hijau, tim hijau. Bapak-bapak. Okey. Kalau kita nak tanya dia orang ni pasal dia orang balik raya kat mana? Kampung dia orang semua dekat-dekat je, kan? So, tak payahlah tanya dia orang balik kat mana. Nak tanya. Yeah. Favorite makanan hari raya apa? Juadah raya. Jom. Nasi impit sambal tauco. Sambal tauco? Tak pernah dengar kan? Sebab family Taja je yang buat.
Sambal tauco tu apa? Tempe ke tahu ke? Bukan. Dia sambal tumis biasa tapi dia ada tauco. Oh. So, setiap raya memang kena ada benda tu. So macam family belah Tajul je lah yang selalu buat. Oh, itu adalah favourite arwah abang Tajul lah. Acik Spin. Oh, favourite arwah Acik Spin. Yeah. And satu kelainannya sebab kita tak pernah dengar tak sambal tauco tu. So nanti kalau datang raya boleh? Ah, nanti kita sampai. Esok kita sampai. Afiq. Afiq. Saya daging dinding. Daging dinding. Jawa. Ya, yeah, orang Jawa ni. Jawa? Oh, patutlah hidung tu pun nampaklah Jawanya. Tengok. Hey, dia tajam lah. Apa kena hidung yang Jawa ni? Tak, muka tu. Oh, muka. Macam aku. Borneo. Borneo. Akin dah suruh Sofia masak apa? Rendang, ada tak? Saya minta nasi USA. Ha? Nasi USA? Malam, malam. Pagi rendang. Oh, oh, pagi rendang. Kejap, kejap, kejap. Balik malam ni nasi goreng USA ni minta. Okey, Sofia boleh masak lah. Buat masa ni yang paling sedap dimasak butter chicken lah. Paling best. Wah, wow. Pandai pilih cantik pada masak pula. Kelantan, okay. Orang Kelantan. Oh. Macam ni lah awet-awet Thailand masak kan? Kita. Alright, apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf saya batik kerana sudi bersama kita hari ini. Thank you so much. Okay, apa pun kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali lagi selepas ini dalam Sampaikan Raya 2022. Sampaikan Raya 2022. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami dalam Sampaikan Raya 2022. Yeay! Tanya Andi, anda berjaya. Boleh? Okay. Baiklah, sekarang ni kita bersama dengan Abang Syoib kita. Yeah. Kita ada keluarga Floor 88 AI. Yeah. Dan siapa? Perkenalkan nama-nama anda kepada orang-orang nak kampung. Tahu juga, nak tahu juga. Saya Acoy. Acoy. Saya Palik. Palik. Saya Amir. Okey. Abang tu sebenarnya tak kenal. Takut budak-budak nangis tengok. Tak apa. Saya Teyang. Teyang! Kita orang berlima hari ni, sebabnya berenam. Saya tanya lagi seorang mana? Lagi seorang nak tanya. Eric mana Eric? Tadi ada. Panjang cerita dia. Dia sakit. Dia sakit. Sakit. Oh, dia datang untuk perform saja. Jadi lepas perform tu, dia terus di atas. Oh. Sebab dia cakap dia banyak minum air oren dari situ. Baju dia terus ketat. So, dia malu nak keluar TV. Babat lemak. Babat. Lagi. Jadi kesakitan dia baju ketat lah. Sebenarnya dia tengah potong gula. Dia ada kencing manis. Oh. Dia bukan gaut ke? Muda tadi kan pakai kacang tadi. Terus gaut. Lemak menjerit bila dia duduk. Tak baik lah. Diorang ni bahan luar sendiri. Masalahnya puasa baru je habis. Dah jadi macam ni. Sekarang kita minta minta maaf. Abang E. Abang E, Ustaz E. Nampak macam Ustaz-Ustaz kan? Bila kau sebut cakap Ustaz tu, aku terbau lah satu bau. Bau macam tak bau-bau kalau kita pergi raudah punya bau. Ada bau. Ini kita memang pakai minyak atar. Minyak atar. Betul. Ada lah. Sedap kan? Betul kan? Bau ni kan? Nak tanya Abang Ip kita, tahun ni raya macam mana? Tahun ni raya bersama anak-anak. Dah prepare belum baju-baju anak-anak semua ni? Itulah dia. Sebab bila benda pertama kali dia akan jadi susah. Kan kita sedih sikit lah. Yelah, bila tak adanya dia. Tapi alhamdulillah anak-anak seronok dan kita kena bagi diorang happy. Mood yang positif. Happy. Jadi masa pagi raya yang hari ini, kita memang pasang lagu Happy Birthday. Tak, pasal nak happy kan buka lagu Happy Birthday. Mana ada orang sama birthday tak happy? Betul. Jadi macam Happy Birthday, jadi dia happy. Hebat. Punya nak bagi mood happy tu. Ya, betul. So, kita main lagu Happy Birthday. Tapi dia macam pelik. Ini birthday ke raya dia cakap? Jadi sebab kalau raya kan sedih. Dia macam sedih, Allah ni kan. Tapi macam itulah. So, dia tak sedih lah, dia keliru. Betul. Kita psikologi. Faham. Bagus. Okey. Takut nak tanya soalan seterusnya. Takut lain jawapan dia kan? Kita kan pelawak biasa-biasa. Kita bagi jangan kelakar. Okey. Sekarang kita serius lah. Okay, kita bukan nak sedih lah. Tapi kita nak dari hati Syuib sendiri lah. InsyaAllah. Apa yang rasanya boleh digambarkan pada awal pagi raya tu? Nak tengok muka anak-anak pagi yang sebelum ni, berapa tahun yang sebelum ini beraya bersama? 10 tahun.
10 tahun raya bersama. 10 tahun yang bahagia. Alhamdulillah. 10 tahun yang bahagia, ada 4 orang anak. Anak yang soleh, soleha. Lepas tu isteri yang saya sanjung, isteri yang sangat baik. Tapi itulah, bila untuk raya ni, bila tak adanya dia tu, pasti dan pasti lah untuk mencari sonok tu, tipulah kalau cakap saya boleh happykan dia, saya tipu. Dia akan lalu momen sedih tu, tapi bila kita meletakkan bersyukurnya kita dengan apa yang Allah tengah bagi sekarang, anak-anak yang soleh, dengan rezeki yang ada, dengan kesihatan yang ada, kita kena jalan juga. Kita kena happy juga. Kita kena yalah, bersyukurlah. Ya. Ha, kan? Kadang-kadang tu orang kata kita ni bukan, jangan kedepankan diri kita sangat. Kita kena tengok juga orang-orang sekeliling kita. Betul. Kan, untuk anak-anak kan. Ha. Jadi itulah, harap-harap tahun depan boleh mainkan lagi Happy Birthday punya lagu tu. Walaupun nampak tak Abang Ip kita, walaupun sedih dalam lah, dia bergenang, air mata berlinangan di mata dia, tapi dia tetap juga nak menghiburkan penonton-penonton di rumah. Thank you sangat-sangat Abang Ip. Dah boleh balik ke? Belum. Oh, thank you. Biasa kalau thank you balik. Kalau balik kita bagi payment 70%. Jom kita dengarkan dendangan lagu Ku Pohon Restu Ayah Bonda daripada Hakim Rusli, Afiq Syazwan dan Tajul. Duhai Bonda, sekarang ni bersama dengan kami Fizo Omar dan Fazira. Hai, selamat raya. Selamat raya. Ya Allah, sedapnya. Ha, tu. Abang Jom. Kita dah letak kerusi tu untuk Mariam tau. Mana dia? Itulah, last minute dia ada show. Oh. Dia ada show. Nampak tak ayah dia? Ayah dia mata duitan. Malam raya pun dia bagi anak dia ada show. Okay, dia ada show, sebab tu dia no show hari ni tu. No show. Okey. Abang Jom, tahun ni raya mana? Raya Sarawak ke raya mana Abang Jom, Kelantan? KL, Kelantan. Tahu ni. Kat KL dulu, kira raya dulu kat KL, lepas tu balik Kelantan, Sarawak kemudian. Tahun depan kita raya kat Sarawak. Fazira ada mengidam apa-apa tak? Blok-blok raya ke? So far tak adalah. First 3 months tu mengidam masakan my mum, so that's why I always travel back to Kuching. Kalau dekat Sarawak, ada tak menu-menu macam Sabah? Mostly kalau macam kita buat open house, kita blok-blok rendang ni diorang memang takkan buat. Mostly kita akan buat bakar-bakar, kita akan buat macam BBQ. Oh. So macam Sarawak, aku jawab itu pun. Kelupis, betul tak? Yes, kelupis. Kelupis apa? Kelupis sedap weh. Kau makan kelupis, kau akan cari orang Sarawak lepas tu. Kelupis tu macam mana ke bentuk dia? Kelupis ni dia macam lemang kan? Dia tapi lemang, dia letak dalam daun. Daun tu memang ada daripada Sarawak je. Okey, Fazira. Raya sebagai seorang isteri macam mana? Okay, rasa dilengkapi. Sebab sebelum ni family tak besar. So bila raya dengan Abang Jo ni, first time itu balik kampung, memang family dia besar lah, meriah sangat. So tak sabarlah. Sama
dapat instant daughter. So rasa tu macam lengkap lah as a family. Kita ke Kamek? Kamek berehat dulu. Betul. Kamek berehat dulu. Lain bunyi dia. Kita kembali lagi selepas sini dalam Sampaikan Raya 2022. Thank you, Abang Jo, Pak Zira. Dalam Sampaikan Raya 2022. Kenapa tu? Kenapa tu tersembur tu? Kenapa hair sampai tersembur? Kenapa hair? Hebat. Andi, hebat. Maknanya kau ada improvement, Andi. Okey. Macam mana raya korang tahun ni? Esok ni. Malam ni malam raya korang beraya dengan kita orang. Tapi esok raya kat mana? Kalau setiap kali raya, saya akan raya di Negeri Sembilan Seri Menanti. Negeri Sembilan ke? Ya, saya ni. Kita ingat awak dekat Seoul. Wani. Saya esok balik Perak. Balik Bangun Dato' Perak. Lepas tu kita pergi Ipoh. Ipoh rumah siapa? Rumah nenek saudara. Oh, nenek saudara. Ingat ke rumah lagi seorang? Lagi seorang siapa? Tak tahulah. Okey. Wani. Okey, next yang muda belum tadi jawab Bella lagi. Tadi Bella dah tunjuk cincin dia. Ha. Wani punya cincin mana? Tak, aku tak tanya lagi dia esok balik mana. Oh, okey. Okay. Ya, Iman balik mana? Balik lah. Balik. Iman. Iman yang cakap Iman. Lama tunggu tadi. Okey, okay. Iman balik mana? Okey, malam ni Iman terus gerak pergi kat Pahang. Pahang kat mana? Terus pergi kat Pahang, jumpa 12. Berapa baju raya? Okey, kalau ikutkan sebenarnya saya punya baju raya selalunya saya fokus pada raya pertama saja. Yang lain semua saya lebih fokuskan kepada keluarga saya. Tak. Tim apa? Tahu ni? Tim Fatimah. Itu stylish. Habis tu tim kala apa? Okey, kalau saya tak decide lagi. Saya tunggu saya punya designer. Nampak tak orang tua? Cara cakap pun tak tahu. Kala apa? Saya tak tengok balik ni baru nanti. Ibu esok nak pakai kala apa eh? Nampak tak? Sebenarnya dah banyak baju dah dalam. Kita pilih je. Saya akan pakai tim merun kali. Jadi siapa? Jadi siapa yang rasa macam nak berjodoh-jodoh, nak ambil hati mama, ambil hati family saya, sebolehlah merun. Pakai tim merun. Kau ni memang tak payah tanya soalan kan, kau punya terus bagi. Ya, sebab itulah. Okey, pin ambil saya pula. Boleh balik dah semua. Biar saya ambil job. Dia siap halau kita. Come on. Aku rasa sikit lagi. Sikit lagi dia gaduh dengan jalan ni. Saya duduk. Wani! Ya! Makanan kegemaran kau apa? Nasi impik kuah kacang. Senang kan? Itu sate pun ada. Rendang itik campur sayur mamat. Rendang itik eh? Ya. Iman, sebelum Iman marah, Iman suka apa? Apa pula? Okey, every year memang setiap tahun mama akan masak nasi dagang. Mama akan masak setiap tahun. Iman Kelantan eh? Orang Terengganu. Orang Terengganu. Nenek ya. Gana kita. Tapi balik Pahang. Ya, Pahang juga. Maksudnya Iman pada timur lah. Apa-apa belah Pahang, mama pula belah Terengganu. Macam tu. So, patin tempoyak pun akan ada juga setiap tahun. Mini raya pertama tu. So, siapa nak datang raya, boleh datang raya. Wah, okey. Peraya, kita nak tahulah kan. Bila jadi seorang selebriti ni, raya dia tak sama macam raya orang-orang biasa tau. You. Apa beza raya sebelum jadi artis? Sebelum jampi. Sebelum jampi. Sama je, aku balik kampung, aku kena tangkap ayam. Aku kena potong bulu. Bila kau dah balik kampung tu, tak ada status kau dah. Dia tak ada status, tapi orang ambil gambar kan? Ambil. Beratur tak makcik-makcik jiran-jiran sedar satu kampung nak ambil gambar? Tak adalah. Benda tu dia macam mana nak cakap, kemeriahan hari raya. Wah, mana upgrade lah. Kalau dulu orang tak peduli pun. Sekarang orang macam, Husaini. Kau jangan bagi idea kat orang. Masih. Tahun ni ingat tau, okay, semua rumah hail. Dah sekarang ni. Okey, sekarang ni. Kita nak sambung pula beribu. Selamat Hari Raya, Hari Bahagia. Salah. Kita dengarkan persembahan daripada Kak Ram kita. Hari Raya, Hari Bahagia. Ucapkan pada semua.
okey. Eh, mana lagi satu ni? Ya Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Ram-Ram kita. Suara memang padu, babe. Maintain, eh? Maintain. Suara dia macam mana, eh? Dah berusia, suara tetap high pitch. Betul. Iman, Iman rasa suara Iman bila tak, tapi sebelum tu gimana nak cakap? Tahu tak tadi, kan? Ya Allah, habis Andy makan, lepas tu tangan dia tengah ada, dia tepuk tangan. Habis kena kat... Habis kena kat jalan. Ya ke? Kau kenapa? Tak tahu, tak perasan. Habis tu kenapa kau perhati? Tak, sebab dia kena Iman sekali. Macam ni. Ibu Taufan. Okey. Nanti hari raya esok, siapa pergi rumah Iman, lepas dah makan kuih, lap dekat baju dia, eh? Eh, janganlah. Yang minyak-minyak lemang tu memang aku lap kat baju kau. Okey. Wani. Apa? Wani. Dia terus sopan kalau tanya aku tau. Wani. Ha, kenapa? Tahun ni tahun terakhir ke Raya Single? InsyaAllah. Ya! Jawapan! Ya Allah. Kenapa tak jangka je bulan berapa? Dah. Janganlah. Tak, bulan tu jangan. Bulan tu jangan. Tak, bulan tu jangan. Tapi nak tanya, balik mana Pantai Timur? Ke... apa? Tahun ni punya raya? Tahun ni raya, Pak masih... Yang tu lah. Yang tu tu. Apa tu tu? Yang tu tu. Yang insya Allah tadi tu. Insya Allah. Agak-agak mana? Masih suka makan mie kolok tak? Dia orang mana? Dia orang mana? Eh, diam! Jangan! Orang Selangor! Ini. Apa ni Helu saya ni? Saya suka makan mie kolok. Okey. Itu dah cukup. Itu dah cukup menggembirakan kita. Okey, kita dapat korek tahun ni dia adalah raya yang terakhir dia single. Dan orang yang dia bakal tu, bakal suaminya itu adalah orang Sarawak. Ah, jadi aku akan search dekat Instagram siapa orang Sarawak. Masya-Allah. Yang lain, yang lain jangan risau. Search kat following. Kita akan arahkan jabatan netizen untuk melakukan penyiasatan. Lagi dah saya nervous. Tak apalah, doakan yang baik-baik insyaAllah. Okey, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Alright. Nah, Iman tak nak tanya? Aduh, Mak. Aku penatlah dengan aku tanya ni. Okey, Iman. Banyak sikit orang marah. Tak, okey, Iman macam pula. Macam ni ke MC sekarang? Macam ni, Kos? Eh, bukan MC. Bukan host, host. Tak? Itu salah cakap. Oh, macam ni ke MC dia kata engkau. Macam ni ke host sekarang? Cepatlah kau tanya. Okey. Iman pula dekat belah mana pula? Dekat belah mana? Tengkolok ke? Eh, tadi kan Iman dah cakap Danok Iman raya dekat tu. Sebab tu aku tak tanya kau. Sebab aku dah tahu, tak aku dah tanya. Sorry lah. Okey. Ya. Hel. Nak sama energi ke? Hel aku tak. Okey. Hel kan orang Nogori. Ya, Nogori. Atuk dengan nenek masih ada? Atuk dengan nenek dah meninggal. So, raya dengan ayah, abang-abang saudara. Masih lagi ada saudara-saudara mara. Masih ramai. Sebab parents saya memang kedua-duanya daripada Negeri Sembilan. Oh. Meriah-meriahlah. Meriah. Faham. Orang Negeri Sembilan memakan pedas-pedas. Rendang pedas-pedas. Pedas betul tajuk dia. Dia macam kau makan kejap lagi kau pergi toilet. Confirm. Patut bibir Hil macam ping-ping tu. Oh, pinkish. Pinkish. Iman. Iman. Ya. Nak tanyalah Iman. Tanyalah. Saya teruja sangat Iman terus bersama dengan kami malam ni. Betul. Ya, kau teruja. Eh, aku pun boleh teruja. Iman try. Okey, fine. Relax sikit. Okey, behave. Iman try. Yeah. Tahun ni raya siapa makeup? Makeup sendirilah. Oh, makeup sendiri. Makeup hati tak ada. Oh, tak ada. Kita tak macam Hil. Saya pakai makeup. Kita tak macam Hil. Saya ni, saya ada makeup artis dia, ada designer juga. Tovers dia raya, kita semua sendiri. Baiklah, ucapan raya daripada Wani. Ucapan raya. Okey, ucapan raya. Daripada Wani, daripada Hil dan juga daripada Iman Troy. Stay yang tua. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Andai ada tersalah bahasa. Dan maaf kalau Iman Troy. Saya pun ingin mengucapkan mohon maaf bagi pihak Iman Troy. Kembalilah macam ni, eh. Sabar, Iman. Dah. Iman. Okey, Iman ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua orang yang di sini yang meluangkan masa dengan kita semua. Ya Allah, bersama kakak-kakak dan abang-abang dan yang menonton di rumah sana. Iman ucapkan selamat Hari Raya dan kita kosong-kosong tahun ni. Ya. Iman minta maaf. Apa yang ada di sini, habis sini je. Tapi kalau macam ni, tak payahlah. Okey, stop pula dah. Stop pula dah. Okey, kita pelangkong. Okay, kami mengucapkan terima kasih kepada yang menonton sampai ke
yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu dia ni lah, dia dan kita orang lah. Kami sendiri. Okey, kita tutup malam ini dengan persembahan daripada Aunty Junaina M. Amin. Suasana riang ria hari raya. Marilah adikku, marilah bersamaku, kutukar bajumu yang baru. Ramailah kawanmu yang sedang menunggu, cepatlah siap adikku. Selamat Hari Raya, maaf saya batin.